Ini sekarang hari Minggu, kita mau jalan-jalan dulu sama teman kita yang orang Rusia. Ini gue sama teman sekamar aku. Jadi kita bakalan nunggu bus di sana, di bus stop. Jadi di sini tuh nggak boleh asal nyetok bus, karena kita harus nunggu bus di tempat pemberhentian busnya. Wanti? Ya. Ini bus stop ya. Hari ini hangat, cuma minus 12 derajat. Jadi kita berani keluar tanpa pakai gloves. Ini busnya di sini. Tuh. Look, they're so follow the rule. There's no people across here. And they're still students. In Indonesia, we come far like that. Uh-huh. Oh, wow, look at you. Ini bayarnya 18 rubel. Dua. Itu dia bangunin kampus gue yang ini. Jadi ini adalah salah satu restoran khas Rusia. Karena apa? Karena ini dia desainnya tradisional dan menunjukkan bagaimana zaman dahulu itu rumah-rumah yang ada di Rusia. Nah, jadi zaman dahulu itu mereka kan punya rumah bertingkat. Lantai bawah pertamanya itu digunakan sebagai restoran gitu kan. Nah, jadi di restoran itu bisa tempat kita makan dan juga tempat tinggal. Nah, kayak gini dia. Ini ada kamar. Jadi kalau kamu mau makan di restoran itu dan kemudian kamu tinggal di restoran itu selama beberapa hari, it's okay. Nah, jadi mereka memberikan kesan-kesan tradisional di dalam restoran ini. Dia juga ada matryoshka, hal yang sangat khas dari Rusia. Matryoshka. Dan kita masuk ke ruang ininya. Nah, di sini juga didesain dengan tradisional. Tradisional ini seperti cangkirnya tradisional orang Rusia pada zaman dulu, dan ini juga alat musik yang sangat terkenal dan sangat khas dari Rusia. Nah, jadi itu tempat kita pesan makanannya. Ini teman aku.
ini di luar. Jadi kita bisa ngelihat keluar. Jadi ini di kota Kemeroko itu ya. Ini satu-satunya restoran tradisional. Jadi makanan-makanannya di sini juga adalah makanan khas Rusia semuanya, tapi penampilannya udah modern sih. Sibak, minuman-minuman Rusia, minuman khas Rusia. What is that? That's kind of sea baklan, something like seafood and seafood? Wait, no, baklan. It's berries. Yeah, kind of berries. But kita pesan yang ini. Ada ikan, terus di atas ada kentang, kemudian ada wortel, ada beet. Tadi aku udah makan makanannya tuh di belakang. Teman aku lagi bicara bahasa Rusia itu sama teman aku yang dari India. Teman aku dari India tuh udah lancar bahasa Rusia karena di India juga belajar bahasa Rusia selama 3 tahun. Jadi dia lulusan S1 bahasa Rusia. Jadi mereka ngomong bahasa Rusia berdua, udah deh aku tinggal karena aku enggak ngerti gitu ya. Harusso. Nah, sekarang aku bakalan jelasin gimana itu rasa dari makanan yang udah aku makan tadi. Overall, aku suka dengan makanannya. Aku sanggup kok memakan makanannya. Tapi ya tetap aja namanya lidah Indonesia itu selalu mencari yang asin dan pedas. Something like that. Jadi, setiap aku pergi ke restoran itu, aku pasti cari makanan yang pedas atau asin seperti itu. Jadi aku juga tanya dulu bumbu-bumbunya itu ada apa aja. Karena ada beberapa bumbu yang kalau dicampur ke makanan itu benar-benar menghasilkan rasa yang sedikit aneh di lidah kita orang Indonesia. Jadi harus dipilih gitulah ya. Oh.
So beautiful. Ready? Jadi kita ini lagi ada di pinggir kota. Kita pergi ke pinggir kota dan ini suasananya benar-benar berbeda daripada tempat kami tinggal itu. Karena di sini kita lihat rumah. Oh, I saw your video. I have seen in the video. Ini adalah sebuah monumen bersejarah yang ada di kota Kemerovo, guys. Dari sini kita bisa lihat Sungai Toms, tapi nanti nggak bakalan kelihatan karena ini lagi musim salju, jadi semuanya beku. Keren banget. Oh God. Kemarin-kemarin aku nengok dari YouTube. Sekarang aku bikin video untuk upload di YouTube. Itu dia. Okay, guys, itu dia Sungai Toms yang udah membeku. Sungai Tom, bukan Toms ya. Sungai Tom yang sudah membeku. Oh my God. It's so beautiful. This is the Tom River, right? Yes, it's the River Tom. Okay. Frozen. Yeah, it's frozen. Oh, no, it's misty, you see? But when it's there is no misty, we can see the buildings. But I prefer to come here when it's get dark. It's to see the light. Yes. Okay. Ha ha ha.